Salah satu motor legendaris di Indonesia yang tetap eksis sampai sekarang adalah Honda Supra X. Di Indonesia, Supra X merupakan motor pertama yang menggunakan teknologi injeksi BGM FI yang diproduksi oleh PT Astra Honda Motor yang meluncur pada tahun 2005. Kali ini, kita akan membahas Honda Supra X 125 di tahun 2022. Motor yang memiliki jargon rajanya motor bebek ini ditenagai mesin 124,89 cc BGM FI memiliki performa yang bertenaga dengan daya maksimum 10,1 PS pada 8000 RPM dan torsi maksimum 9,30 Nm pada 4000 RPM. Dengan penggunaan sistem transmisi manual 4 percepatan, Supra X 125 merupakan salah satu motor bebek paling irit di Indonesia yang telah teruji. Diklaim AHM mampu menempuh 57,2 km per liter bensin dengan pengujian Euro 3. Kemudian, dari segi fitur dan eksterior, Supra X 125 2022 memiliki desain lampu senja dan lampu sein ganda dilengkapi dengan garis reflektor yang tajam, yang eksklusif dan stylish. Model ini memiliki lampu belakang dengan desain yang tajam dan modern dilengkapi dengan teknologi LED. Supra X 125 2022 ini memiliki model panel meter yang modern. Terdapat indikator speedometer, indikator transmisi oper gigi, odometer, indikator malfunction atau mil, indikator lampu, dan indikator bahan bakar yang lengkap dan mudah dibaca. Dari segi kapasitas, Honda Supra X 125 mampu menampung bahan bakar 4,2 liter dan memiliki bagasi seluas 7 liter. Pastinya muat untuk menaruh jas hujan. Dan di dalam bagasi terdapat USB socket charger untuk pengisian daya gadget. Di tahun 2022, AHM menyediakan dua varian Supra X 125, yakni Supra X 125 CW, yaitu tipe yang sudah menggunakan velg palang atau cash wheel, dan Supra X 125 SW, yang masih menggunakan velg jari-jari atau spoke wheel. Walaupun saat ini, minat masyarakat Indonesia pada segmen motor bebek berkurang, namun Honda tetap memberikan penyegaran warna baru pada Honda Supra X 125 di tahun 2022. Untuk varian Supra X 125 CW, AHM memberikan pilihan warna yakni Golden Matte Black dan Energetic Red. Dan varian Supra X 125 CW, pada saat video ini dirilis, dijual dengan harga Rp19.923.000, OTR Jakarta. Dan untuk tipe Supra X 125, tipe SW, AHM hanya memberikan pilihan warna Quantum Black saja. Dan pada saat video ini dirilis, Supra X 125 SW dijual dengan harga Rp18.785.000, OTR Jakarta. Bagaimana menurut kalian dengan motor yang berjargon rajanya motor bebek ini? Atau motor yang dikenal dengan julukan Supra Bapak? Berikan komentarnya di bawah.